Dukungan kepada Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024 disampaikan DPD Gerindra Bengkulu dalam rapat koordinasi daerah yang digelar Sabtu kemarin. Ketua DPD Gerindra Bengkulu, Susi Marleni Bachsin, mengatakan Prabowo dinilai telah menjadi salah satu tokoh pemersatu bangsa yang turut andil menjaga keharmonisan dan menyelesaikan persoalan bangsa. Selain itu, Gerindra juga menangkap harapan rakyat agar Prabowo maju sebagai kandidat calon presiden 2024. Hal itulah yang melatar belakangi dukungan DPD Gerindra Bengkulu kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Saya itu mengusung kembali, meminta untuk Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Amin, insya Allah. Amin. Oke, tentunya kita tidak asing lagi ingin memenangkan perolehan suara di Pileg dan Pilpres. Jadi tidak main-main. Selain dukungan terhadap Prabowo, DPD Gerindra juga menargetkan jadi partai pemenang pada pemilu 2024. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.